kaki gue lipet nih, gue terus gini. Enggak bohong, itu lu di pinggiran kan? Enggak beneran, kok. Enggak, lu di pinggiran itu. Gak mau transition, transition. Iya. Lu kalau gue tadi tuh gini nih, gue nyemplung gue gini, gue gini, kesini kepala. Pendek ini. Takut, sumpah. Omen pada pasir semua. Itu belakangnya. Dia lagi penyangganya apa tau gak? Pasir. Iya, parah. Ini banget nih. Wow. Metal. Profesional gitu, Mel. Ayo, bro. Ya, mesti. Mel, saya ajarin, Lu tapi aku kesitu dulu. Aku kalau gak terlalu. Sini, gue pegangin. Gue ngeri deh. Ini jatuh kepleset-pleset, Mel. Kalau enggak. Mau lihat. Kenapa? Iya, aja. Gue gak penasaran aja sama handphone. Orang mah di atas sini. Ini di bawah. Estetika lu dimana ya pencok lu dimana cok dimana cok gue bisa kan Corneli estetika itu satu meter itu jauh per 2 meter anjir tinggi gue tuh mana ada 2 meter sih tuh lu lihat baik menyelamatkan handphone. Oh, orang kamu pede kan jadi ini kan yang dalam banget enggak bisa berenang aku tuh. Nah, gini, sekarang berenang. Lu anak baca mel, baca mel, baca mel. Di sini aja di pinggiran jadi kalau enggak bisa lu tinggal gini tangan lu. Cobain. Anjir. Mana sih ini? Aduh pindah lagi. Ayo Pepe yuk, kamu ayo, kamu cek dong.
aku naik sampu berenang sih. Gak bisa. Diajarin dong. Jangan dong, udah tua. Gue yang gak pengaruh. Takut gue tuh beneran dah. Maksudnya kuping masuk. Kenapa Mel, saya pernah tenggelam atau gimana? Pernah trauma gak? Iya kayaknya, di pantai. Begini nih, masuk air udah. Kalau Jombang emang bener trauma, Jombang. Pernah kelep di sungai. Waktu kecil ya, Jombang. Gue juga udah, gue di laut pernah kelep. Serius, Cok? Karena lu anak air. Parah banget. Itu emang niat ya? Enggak live yang tadi. Gua lupa ngerekam harus di sana. Mana? Enggak, yang pas lo jatuhin enggak di live, mah. Di mana banap ya? Heeh. Saya bagi dikit ya. Boleh. Yang jangan yang banap itu. Terus ketemu. Oke. Mana dia? Mana si Ucok? Dari mukanya gue udah tahu nih, lo udah dilihat jahil lah. Ini ada Vega. Mana? Tuh. Bagaimana kesan-kesan? Sayang enggak, makin sayang enggak mau Ucok? Gue anda. Makin sayang dong. Vega. Dia ri. Ini Ucok mau live sampai kapan ya ngomong-ngomong? Sampai besok. Kenapa ngeliatin aku gue dah? Lo bocahnya mana? Oh itu dia di pojok. Oh, gue tuh takut banget tau sama air. Gak maksudnya kalau kayak kalau berenang gitu yang dalam. Mereka tadi ke mana tuh? Siapa ke pantai? Hah? Hah? Satu nafas. Oh ya Allah, videoin. Bener-bener nih kehidupan gua. Luar biasa. Banyak. Oh, itu satu gini dah sampai ujung. Ya, satu, udah. Oh. Jauh tau. Ini live di mana sih? Gak apa-apa udah. Kampret. Nih si kampret. Suwe banget anjing. Mau jawab-jawab.
siapin ini. Mana sih caranya? Tuh kan? Apa? Tadi di ini enggak? Dilihatin enggak? Enggak, pas ini gue di situ. Apa? Enggak kepengen banap. Enggak, gila lo. Jangan kapehong. Yes, please. Sembarangan. Jangan melcon gue. Apa namanya? Apa? Aduh, apa ya? KDRT. Bukan, iya nih KDRT. Mana muncul belum? Apaan? Otaki. Ya. Oke. Halo, rambut aku. Halo. Ya. Bentar lagi, sorry. Sudah. Oke. Okay. Cocok di papi. Luar biasa. Selamat ulang tahun, Meli. Parah banget. Parah lu, Om. Enggak, saya enggak tahu beneran. Alah enggak, ini pasti ini akal-akalan. Udah direncanakan nih. Allah, saya enggak tahu. Enggak, gua cuma disuruh pegangin handphone sama rekamin gua, dia bilang gitu. Berarti marah udah tahu. Kalau saya enggak tahu, mungkin sempat bingung. Kucok. Itu lagi. Pergi. Tapi kamu tuh masuk kabar juga tuh, Mel. Saya langsung jatuh. Ini langsung berat. Kucok berat. Enggak mau. Ya emang paling bener tuh jatuhin badan. Pinter itu ya, jatuh badan. Senter kan. Oh gitu ya, kalau dirampok juga gitu, Kak. Abis kalau berdiri ya nggak bakal kuat juga. Oke, tips. Gimana Kak Peong ceritanya Kak Peong dirampok? Nih, misalnya bawa tas. Contoh dong, lu bikin contoh. Jambret itu turun aja ini. Pasti orang jatuh, itu pasti. Kuatnya orang pasti jatuh. Maksudnya orangnya yang ngerampok. Iya. Jason, how are you? How's Bali? Bali. This is my first day. Yusua, I'm room, breakfast, dinner, beach, arena, beach. Yesterday morning first time. Oh. Because Malaysia team they go to play. Ah, I see. Volleyball. So I just go for it. So today you just what you wanna do today? You wanna go to the beach now? Yeah. Right. Di jalan-jalan. Say hi. Hey, our friend from Malaysia media. Ini kan live-nya Ucok ya, kenapa gue? Kan kita admin ya, jadi kita sekalian. Oke. Bye-bye. Ya, gerimis lah. Hujan. Sikit-sikit, so oke lah. Merah pasti ya? Iya. Kenapa cokong? Iya, gue mah favorit sensitif banget. Udah latihan, udah ngerjain orang, sampai minum air kolam. Gila banget. Gak pernah main bodosa lagi, Cok. Cok, lu rese lu, Cok. Langsung dibokong. Gila, gue kenceng banget. Gempa bunyi lu itu bener. Bang, tadi gak kelihatan katanya. Iya, sengaja gue takut terjadi sesuatu, jadi live-nya gak gue arahin, Bang. Udah, ulangnya lagi, Cok. Parah. Nanti gue share videonya ya, Meli ya, kita kerjain. tapi pada denger ini nggak, pada denger suaranya nggak? Ini untung dibantuin. Nah tadi denger nggak ya? Dapat nggak suaranya? Kayak suaranya pasti masuk lah, kenceng banget. Iya masuk. Ini anjir. Terus kakinya gitu lagi langsung dilurusin, gitu. Udah pintar dan sobat itu cocok itu gimana aja lagi enak laut nih. Hujan udah, yuk, lu mandi besok kamar gue ya. Iya. Itunya di sini semua. Di mana? Di kamar gue. Mau makan di sini kita udah di kamar aja nggak boleh. Oh, mau makan di luar dari pantai terus ada ke kolam. Time to kita makan jam apa? Udah beli makan. Beli makan sini. Makan itu. Makan Jepang apa yang enak? Ntar lu kabarin gue ya. Belum tahu.
gua udah makan. Oh, iya, gua udah ada beli makan. Pak oh, Riki, nanti ya. Nanti ya, langsung kamar gua ya. Iya, mandi dulu ya. Mbak, makasih ya. Mbak, kamar lu jauh ya? Iya. Dari kamar gua. Lumayan. Yang resto Jepang ini mana sih? Situ. Itu lu masuk itu kiri. Oh, gua tuh tadi mau masih lagi enggak? Masih, kenapa? Oh. Tadi kenapa? Ya gua takutnya kalau terjadi sesuatu terus tertangkap Riki kalau live. Oh. Enggak lah, kan gue udah profesional. Don't try this at home. Oke, okay. Dengan pengamatan pelatih. Oh. Udah dulu ya, guys. Gue mau mandi. Melinya juga. Udah ini. Udah ya. Bye-bye.